Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Dur, Anda tahu semua tokoh yang sangat terkenal, semua orang atau mantan reformasi. Bahas Gus Dur bukan sebagai tokoh intelektual muslim. Gus Dur sebagai sangat banyak. Dan pemikiran Gus Dur sebagai pemikiran yang kita lihat pada pembesar ya. Muhammad Abdu, Amin, Amin Al Nasr Hanafi, Muhammad dan yang lain. Pemikiran Gus Dur yaitu tentang memahami intelektual. Ribumisasi Islam. Islam itu adalah benih ya yang bisa dibawa kemana-mana. Supaya benih itu bisa, ya dia harus menyetanah. Kalau Islam datang, dia harus bisa akulturasi kayak dengan situasi. Kalau Islam datang ke kawasan, lakukan akulturasi dengan. Kalau Islam datang di kawasan India, dia harus bisa akulturasi dengan konteks India. Dan yang disebut dengan Gus Dur sebagai gagasan ini untuk melawan gagasan lain yang saya kira bagian kalangan Islam yang itu adalah adalis Asia tidak aman, dia harus sampai sekarang tidak boleh diutik pemikiran bisa benar bisa salah dan memang Islam itu satu tek Islam bagaimana secara sosial ya, dan segala macam itu berbeda dari dulu Islam mazhabnya berbeda, teologinya berbeda, manifestasi kultur lingkungan masyarakat juga berbeda. Menekankan bahwa Islam hadir di Indonesia bisa menyesuaikan melalui konteks Indonesia. Gus Dur keislaman dan antara Islam dan wan ke tanah airan itu istilah Gus Dur jangan mempertentangkan antara jangan dengan Pancasila karena tidak boleh di. Nah, gagasan kedua saya tekankan di sini 80-an awal intis dan mempraktek dan beliau berada di lembaga di inter seperti Religion and Peace atau dan kelompok-kelompok yang lain sangat aktif sejak dulu di dalamnya dialog antar agama inti ya, agama-agama pada dasarnya ingin mencapai dan damai keadilan dan kedesen semua agama di muka sama antar agama menjadi penting Gus Dur tentang dialog antar agama sekarang di tengah-tengah umat Islam sekarang ini tidak menyebut semuanya itu Islam lebih eksklusif pandangan yang berbeda orang Kristen dianggap sebagai atau dipandang dengan seterusnya bahkan diskriminasi terhadap mereka nah selain dialog juga ada ide lain Canul gagasan tentang pentingnya golongan dalam Islam. Jadi bukan hanya dialog antar agama, di dalam agama juga ada perbedaan pandangan, perbedaan ideologi politik. Tidak ada dialog yang jadi adalah kecenderungan satu dengan yang lain. Itu bisa harmoni sosial. Indonesia ke depan seperti yang yaitu diskriminasi Indonesia, mati hak-hak minoritas, Gus Dur kepada hak-hak jelas sampai beliau meninggal. Ketika beliau meninggal, hadiahi atau dianugerahi pemerintah sebagai papsia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.